Halo, teman-teman. Teman-teman yang belum kenal aku, asik ya. Iyalah, aku kan gak terkenal. Ini adalah air kelapa tua, jadi rasanya gak manis, jadi jangan dibuang, tapi dikumpulkan. Ini sangat berguna untuk tanaman kesayanganmu, teman-teman. Entah tanaman kesayangan atau enggak, dia kalau disiram ini akan sangat berguna. Tapi jangan langsung disiramkan teman-teman Biarkan dimakan bakteri dulu Nanti kalau bakterinya makan Bakteri itu akan menghasilkan unsur hara Nah unsur hara ini yang akan dimakan oleh tanaman Nah semakin bagus kualitas yang dimakan bakteri Maka hasil unsur haranya juga semakin mantap Nah biar nggak cuma monoton Cuma air kelapa doang ya kita tambah dengan buah-buahan karena aku hobi banget menanam pohon yang ada buahnya ya ya karena hobi makan buah aja gitu terus pengennya tuh ya gratis gitu gratis nah tapi kita bikin pupuknya itu enggak pakai tambahan pupuk kimia jadi tanaman tuh tanpa pupuk kimia nggak perlu beli pupuk kimia nggak beli probiotik probiotik itu bakteri baik katanya gitu loh tapi ternyata ya aku nggak pakai itu juga nggak 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 kenapa kenapa gitu <laughs> jadi daripada beli probiotik dan daripada beli pupuk kimia kalau aku mending beli bakso jadi pagi-pagi sepedaan ya kan terus cari sampah ya kayak gini tapi yang ini nih yang ini dapat sampah beneran ini dari temen kalau yang ini ya punya aku sendiri bukan deh bukan di tempat mbakku yang nanam pisangnya aku terus aku males panen jadi yang manen masku terus sampahnya ini ke bawa pulang ya seperti itulah pokoknya aduh males lah kalau suruh panen-panen pisang gitu terus ini jadi tadi kan ada yasinan di rumah Mbakku, jadi banyak kulit kelapa. Kulit daging kelapa ya, bukan sabut ya. Kayak ini loh. Kalau mau dibikin kolak roti kan ininya dikupas. Nah, ini juga sangat bagus buat pupuk, teman-teman. Ya, caranya nah, dikombinasikan dengan air kelapa ini tinggal dicemplungin, plung kayak gitu. Ini juga akan dicemplungin semuanya gitu. Ya, cemplungin jadi satu. Nah dia akan merangsang pertumbuhan buah Kalau misalkan belum berbuah Maka insya Allah cepat berbunga Kalau udah berbunga Maka bunganya kemungkinan besar akan jadi buah Kalau buahnya udah jadi buah <tuh> Buahnya itu akan cepat besar Gitu teman-teman Simple banget Nah ini dalam waktu tiga hari dia udah busuk ya tinggal disiramkan ke sekitar pohon jangan dipangkal pohonnya karena itu percuma dan bisa bikin tanaman mati justru kalau menyiramkan itu jaraknya satu meteran teman-teman ya ini kalau untuk pohon pepaya california teman-teman aku suka banget sama pepaya california pokoknya cuma itu tuh buah pepaya yang aku suka tuh cuma itu karena teksturnya tuh keras nggak blenyek soalnya kalau blenyek itu kadang kayak jijik <laughs> Terus warna itu merah banget. Jadi vitamin A-nya kata bu guru MI yang cantik itu, itu tuh banyak vitamin A-nya. Terus manis, manis ya manis, ya manis, manis ya manis gitu. Kayak bu guru MI itu yang manis. <laughs> ya wes, gitu aja. Terima kasih.